Terpurukku di sini, teraniaya sepi, dan ku tahu pasti kau. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Oke, bersama-sama kali ini kita ke channel Angga Chandra Musik. Waduh, kenapa ini sudah mulai reaction Angga banget tuh? Bukan reaction Angga, tapi memang kita reaction Angga. Tapi maksudnya kita reaction Angga, tapi featuring duet dengan Zidane lagi. Masih dengan Zidane nih. Santai, tenang saja, saudara. Masih kita reaction Bang Gondrong, saudara. Tapi ini di channelnya Bang Angga Chandra. Ini Angga Chandra featuring Zidane dan Kifnu. Nah ini Kifnu saya kurang tahu. Yang dulu orangnya nama Samsung baru sekali saya mendengar loh. Kifnu. Kita salah suka ini. Sebelum kita lanjut, ini video ini parah soalnya. Viewersnya 10 juta soalnya. Ini video 2 tahun yang lalu soalnya 2021. Lihatnya saudara, saya belum pernah nonton masalah saudara. Langsung saya kita menuju videonya. Let's go. Leto Sandaran Hati. Yakinkah ku berdiri di hampa tanpa sepi? Angkanya parah. Bolehkah aku Kifnu sobat, Gondrong juga ternyata ini trio Gondrong. Oke, trio Gondrong sobat, ternyata bersembunyi aku dan nafasku merindukanmu. Terpurukku di sini, teraniaya sepi, dan kau menemani dalam hidupku kesendirianku. Sering aku teringat pada janjimu, ku terikat hanya sekejap ku berdiri. Sepenuh hati kalau menyanyi itu harus dijelek-jelekkan. Sedihku ini tak ada arti jika kalah sandaran hati, kalah sandaran hati. Ini suara trio Gondrong ini makan loh. Kok suara bisa semerdu? Kalau azan pasti lebih. Azan ngaji pasti keren. Karena suara merdu, suara sebagus ini anugerah suara. Jadi manfaatkan anugerah itu semaksimal suara. Sebenarnya lagu ini suara dalam suara, ini lagu religi sebenarnya suara. Coba perhatikan itu liriknya suara.
Allah adalah sandaran hati. Lagu ini sebenarnya gue diriji kalau kita perhatikan lirik semua. Pada janjimu, ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ha, parah zolot. Pria gondrong, nah itu saja saudara video kita saudara dari channel Angga Chandra. Tadi trio gondrong itu parah saudara, wah parah. Muka rocker tapi suaranya wih, mendayu-dayu halus saudara. Maksudnya apa bang? Berarti muka mereka kasar enggak saudara? Mereka muka mereka halus tapi gondrong, karena kan gondrong kan itu kan identik sama rockstar. Saya kira semoga video tadi menghibur kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.